Oke, selamat malam pemirsa Cicak. Kita jumpa lagi di Cicak Kreatif Cicak. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Nanti coba terka deh, saya nggak sebutin di depan ya. Di hadapan saya ada Mbak Kiki dan Mas Andi. Terima kasih Mbak Kiki dan Mas Andi waktunya yang disediakan untuk bisa ngobrol santai dengan Cicak. Ya, malam ini kita pingin ngobrol sesuatu nih. Sebelumnya pingin kenalan dulu. Mbak Kiki, Mas Andi, kita mulai Mbak Kiki dulu. Ya. Mbak Kiki dipanggil Mbak Kiki, tapi saya nggak tahu panjangnya apa Mbak Kiki. Kepanjangannya Rizky Octavia Catur Putri, lumayan panjang Pak. Panggilannya Kiki. Mbak Kiki tinggal di Batam sudah lama? Sudah kurang lebih 13 tahun. Wah, lama sekali ya. Dan kayaknya Batam ini menjadi kampung halaman. Iya, sudah pindah semua ke sini. Mbak Kiki hobinya apa nih, kalau boleh tahu? Baca, traveling, shopping Pak. Wah. Inti dari wanita. Shopping, tapi sekarang saya lagi belajar shopping yang bermanfaat. Oke, nanti diceritain shopping yang bermanfaat kayak apa ya. Oke. Kalau Mas Andi boleh kenalan dulu Mas. Komentarnya dulu shopping gak ada yang bermanfaat. Iya. Saya biasa dipanggil Sandi. Nama lengkap Sandi Satria Budi. Di Batam mungkin lebih lama dari adikku. 17 tahun. 17 tahun itu bukan waktu yang lama Pak ya. Lebih banyak yang lebih lama ya, lebih lama 18 tahun 17 setengah Pak. Okay. Mas Andi di sini di Batam kok sampai ke Batam itu kenapa Mas? Nyasar atau ada yang manggil atau bagaimana? Aslinya dari mana? Asli saya Malang. Awalnya saya ke Batam itu cuma liburan. Liburan, ngunjungin tante, kakak, ya. Apa ya, kenangan saya pertama Batam, ya Batam gak ada apa-apa. 96 gak ada apa-apa. Dan saya belum tertarik untuk sini. Oke, menarik. Tahun 2003 saya putuskan ke sini karena alasan keluarga. Dibetah-betahin, Pak. Lama-lama betah sendiri. Oke, disinggung keluarga. Mbak Kiki sudah berkeluarga belum? Berapa putra putri? Sudah Pak, 1 putra 2 putri. Oke, kalau Mas Andi? Saya anak saya 2. Yang pertama laki-laki, yang bungsu perempuan. Oke, pas ya. Oke, malam ini kita akan ngomongin kuliner, tapi kuliner yang menarik gitu ya. Kalau melihat di meja itu ada yang biasanya dipakai untuk kopi. Kita ngomongin kopi ini. Nah, beliau berdua ini berkaitan erat dengan kopi. Kita ingin tahu jauh mana sih kopi itu dan apa kopi itu menjadi satu pemikiran baru mengenai ide kreatif. Kita ngomongin kreatif jadinya. Oke, kita mulai dari Mbak Kiki lagi. Mbak Kiki, apa benar Mbak Kiki ini sekarang bergerak di bidang kuliner nih, hubungannya dengan kopi? Ya, betul Pak. Tapi kita masih pemula. Awal pertama seperti orang kebanyakan coba-coba. Akhirnya keterusan, kemudian memfasilitasi juga anak saya yang baru lulus kuliah. Susah untuk cari kerja. Kemudian kebetulan kami punya rumah kosong. Dia mengajak teman-temannya bergabung. Yuk kita sama-sama membuat sesuatu yang bisa menghasilkan. Itu awalnya. Oke. Dan jadilah bergerak di sesuatu itu apa, Mbak? Sesuatu itu jadi awalnya kita berjualan biji kopi. Biji kopi ya? Ya, hanya menjual biji kopi saja. Jadi rumah ini seperti warehouse. Hanya menyimpan persediaan kopi. Kemudian juga proses untuk sangrai. Tapi lama-kelamaan karena ada beberapa pelanggan datang, mereka hanya duduk. Jadi kita putuskan gimana kalau kita bikin
bukan kafe ya, warung kecil-kecilan untuk memfasilitasi pelanggan kita yang membeli biji kopi supaya bisa nyantai nyicip kopi kita. Jadilah rumah kopi ini yang sekarang udah bisa produksi, kemudian bisa menerima pelanggan di luar pelanggan biji kopi kita. Oh, berarti sambil nunggu biji kopinya diproses, disiapin, duduk-duduk dulu lah gitu ya. Menarik ini, Mbak. Kok milih biji kopi? Kalau orang lain tuh langsung tiba-tiba buka kafe, ada berbagai macam kopi dan begitu. Ini kok mulai dengan biji kopi nih? Ada apa dengan biji kopi? Karena melihat di Batam kan banyak sekali coffee shop. Selama ini bahkan bersebelah-sebelahan. Lalu kita berpikir, orang itu dapat biji dari mana? Kalau semua buka kafe, siapa yang provide biji kopi? Kemungkinan mereka akan membeli di luar, tapi kan pasti dikirim pengirimannya ke sini, mereka akan butuh proses sangrai lagi. Sedangkan kita menyediakan sudah kita sangrai dengan kemasan kita. Jadi kita melihat peluangnya di situ, bahwa banyak sekali, dan di Batam tidak ada perkebunan kopi. Oke. Wah. Lumayan kreatif nih, berarti ada survei, melihat pasar, dan berkesimpulan, wah ini ada satu peluang. Itu salah satu bentuk kreativitas ya, yang saya jujur, saya salut karena tidak semua orang melihat itu. Itulah kreativitas. Dan dibuktikan sama Mbak Kiki, itu pun ternyata mempunyai pasar dan berjalan ya. Oke, nanti kita lanjutin. Saya mau nengok ke Mas Andi. Sudah nyeruput kopi. Tapi nyeruput bahasa Melayunya apa? Nyedot. Menyesap. Nyeripit. Kalau Mas Andi juga di kuliner kan, Mas? Ya. Tapi boleh cerita sedikit, sebelum tiba di kuliner itu Mas Andi ngapain kok akhirnya memilih kuliner gitu loh? Secara singkat mungkin ya, biar pemirsa bisa tahu. Bisa tahu, tiba-tiba, tiba-tiba melihat Mas Andi kuliner. Bisa dilihat, badan pun kuliner. Jadi, kalau ngomong kuliner sebenarnya nggak tiba-tiba. Oke. Background, sekolah kayak kuliner. Sekolah apa, Mas? Iya, kuliah beberapa kali kuliah saya pernah kuliner, walaupun nggak lulus. Oke, nggak apa-apa, yang penting kuliah. Ya. Jadi kalau ngomong kuliner, sudah terbiasa dengan kuliner. Jadi background kenapa tiba-tiba terjun ke kuliner, karena keterpaksaan perusahaan saya tutup. Oke, sebelumnya ya? Sebelumnya, akhirnya 100% saya terjun ke kuliner. Karena backgroundnya sudah kuliner, jadi paling gampang ya? Kuliner. Kalau ngomong-ngomong kreatif lagi, Mas Andi, kuliner kan banyak. Apa enggak bosen? Apa yang di kuliner? Kak, semua orang kuliner, kuliner sini, kuliner sana. Terus apa istimewanya kuliner itu? Istimewa buat saya, semua orang bisa masak, Pak. Tapi yang membedakan jari. Jari orang beda-beda. Tergantung kreativitas kita. Jemput Bapak, jemput saya, jemput dia beda, Pak. Itulah yang nggak bisa dinilai. Garam sama, Pak. Tapi jemputannya beda. Jemputannya berbeda, mereknya berbeda, rasanya berbeda. Saya pikir di situ untuk bidang kuliner kreatif itu tidak akan berhenti. Selalu dicari dan selalu berubah. Oke. Setuju, Mas. Orang mengatakan bahwa kuliner itu mempunyai satu faktor yang sangat penting. Hubungannya dengan manusia yang membutuhkan, bisa dianggap kebutuhan primer ya, karena manusia itu perlu mengkonsumsi makanan. Dan makanan kalau kayak astronot gitu pakai pasta, nggak ada rasa, itu sekedar hidup. Tapi kuliner di sini kita ngomongin dengan rasa. Kalau sudah rasa, kalau pemirsa pernah ngerasain masakannya Mas Andi, mungkin nggak ada Mas Andi lainnya di Batam yang bisa membuat satu masakan tertentu yang pas di
Lidah. Lidah. Jadi saya setuju sekali, kuliner tidak ada matinya. Aduh. Karena kuliner tergantung dengan selera. Dan manusia berbeda-beda. Mungkin beda umur, mencapai umur tertentu, dia punya selera yang berbeda ya. Betul. Waktu muda suka kecut-kecut, waktu sudah setengah baya jadi suka manis-manis. Karena kuliah di Jogja mas, banyak manis. Karena kena asam lambung pak. Asam lambung, kena diabetes, akhirnya pola makan kita berbeda. Terus satu lagi pak, namanya kuliner itu seorang tukang masak, itu seniman pak. Dan seniman itu diperoleh bukan dari sekolah. Seniman karena kita kreatif dan bakat. Sekolah cuma teori, angka-angka aja. Oke. Jadi bisa masak, tapi belum tentu masak itu enak dan ya nikmat ya. Betul. Kembali tadi Mbak Kiki ngomongin biji kopi yang dipilih untuk memulai. Mas Andi apa ini memilihnya itu apa ini kuliner? Yang hubungannya dengan kuliner. Apa biji kopi juga? Atau apa? Sebenarnya saya terjun ke kopi. Awalnya saya bantu ya, beliau. Support saya juga, Pak. Saya support beliau karena saya background saya pun F&B. Bidang kuliner sama minuman. Saya coba membantu dengan ilmu yang saya punya. Jadi, saya pun baru, Pak, di kopi. Nah ini penikmat kopi saset Pak. Oke, yang sudah mix ya. Sudah mix. Fast foodnya kopi ya. Iya. Terus begitu terjun ke kopi, bantu dia. Mas, aku punya bin, punya biji kopi mentah. Diapain? Kalau pemikiran paling cepat itu ya udah jual aja begitu. Lu beli 10, gua jual 15. Okay. Ternyata sama dagang di pasar. Terus apa asiknya? Akhirnya ide jalan sambil banyak baca referensi. Gimana kalau kita olah? Tapi sumber daya serius, ya, agak serius kita olah. Tapi sumber daya kita terbatas. Baik itu dari manusia juga sumber daya finansial. Iya. Akhirnya kita berpikir, berembuk, gimana kalau kita manfaatkan ya, kawan-kawan anak Kiki untuk kerja di sini, kita bekerja bersama, menciptakan ide-ide bersama. Satu tim. Jadi dalam, dengan kata lain, menciptakan lapangan kerja ya, dengan membuka kuliner atau masuk di bidang kuliner itu bisa menciptakan lapangan kerja dan itu mempunyai peluang karena kuliner ini mempunyai spesifikasi kekhasan spesialitis yang macam-macam ya. Ya. Oke. Kembali ke pertanyaan yang menarik nih. Kenapa atau bagaimana kok bisa akhirnya memilih kuliner ini? Dan Mbak Kiki mungkin gantian sama Mas Andi, gimana sih mengawalinya dari biji tadi, terus akhirnya sekarang kayak apa, dan rasanya menjadi satu usaha yang menarik gitu ya, yang mungkin bisa dijadikan satu ide kreatif. Oke, berangkat dari saya dulu, berangkat dari biji kopi. Kebetulan kalau mengulik biji kopi, itu memang saya minta bantuan dari Mas Andi. Dari sini, seperti yang tadi saya sebelumnya bilang, anak saya ini susah cari kerja. Satu, kebetulan teman-temannya juga susah cari kerja. Jadi, ketika mereka sering kumpul di sini, mereka suka bilang gini, sekarang kopi lagi hype, di mana-mana kopi, gitu. Terus kita bilang, kita ada biji kopinya, kita ada tempatnya, tinggal kalian mau tidak menjalankan. Kita awalnya santai pak, jadi mengakomodir satu pelanggan biji kopi, kedua teman-teman mereka, teman SMA, teman SD, teman SMP, kebetulan semuanya orang Batam, ada dua orang yang dari Anambas juga di sini. Jadi mengakomodir itu dulu, sesimpel itu awal. Oke, dan akhirnya dari biji kopi menjadi kafe produk shop kita, atau ya, produk yang kafe bisa dijual.
produk itu juga dijual ke ke cafe shop, cafe shop yang di Batam atau biji kopi? Iya. Ya. Kita kenalkan. Jadi kebetulan anak-anak di sini, tim di sini juga punya teman-teman yang kebetulan kerja di kedai kopi lain. Mereka sering ke sana juga kalau hari libur. Cobain biji kopi kita dong. Jadi ada beberapa yang sudah membeli juga dari kita. Yang menarik dari biji kopi itu apa? Rasanya kah atau harganya lebih murah? Harganya cukup bersaing. Saya nggak mau bilang lebih murah, tapi cukup bersaing. Sesuai ya, Mas Andi ya, sama pasar di Batam. Kemudian, menurut saya menariknya, anak-anak ini bisa sangrai dengan profil yang lumayan bisa diterima. Oke, oke. Berarti kalau ngomongin kopi, ada cara sangrai yang benar, ada cara sangrai yang salah. Ada yang jualan biji kopi sudah disangrai dari jauh, datang ke sini udah beda rasanya gitu. Oke, jadi itu ya, itu yang menarik. Jadi nggak sekedar biji kopi dijual selesai, habis cerita. Ternyata Anda juga mesti pelajari biji kopi itu ada apa di situ. Mas Andi, bisa ditambahin ini? Kami lebih suka itu pakai kopi asli dari kebun Indonesia. Banyak kafe-kafe itu mereka lebih euforia, lebih sana pakai kafe impor. Kami bilang sih biji kopi kita sama, tinggal pengolahannya gimana. Jadi prosesnya kan dari biji kopi, kita pilih biji kopi yang bagus, kita sortir, terus kita roasting, kita sangrai. Kebetulan kita juga dapat pelatihan untuk roasting kopi dari orang-orang yang memang praktis. Sama anak-anak yang bikin kopi latte, kopi cino, pelatihan. Oke, belajar belajar. Kita belajar bersama, Pak. Termasuk saya juga ikut. Semuanya belajar. Satu bulan penuh selama bulan puasa kami belajar. Wah, nggak ngajak-ngajak belajar. Nah, okay, nanti kita lanjutkan yang belajarnya, menarik. Tapi kok akhirnya jadi buka kafe gitu ya? Apa nggak takut saingan? Terus kok bukanya mutusinnya kayak apa nih kok? Awalnya kita buka karena memanfaatkan fasilitas. Sayang gitu kalau ada. Sayang, ini rumah kosong. Kenapa nggak dibikin sesuatu yang produktif, kreatif? Nah, produktif kreatif itu kan kita ngomong itu kan balik ke budaya kita. Kita lihat di kosong, ayo kita bikin home industry. Awalnya itu Pak, dari home industry. Tapi kenapa kaitannya sama coffee shop itu suami istri Pak? Iya. Ada kita produksi kopi. Dan yang olah siapa ini? Orang beli datang, eh gue nyicipin kopi lo, biji lo enak gak? Yang bikin masa, masa dicipin bijinya gitu ya? Biji di kartus. Nah akhirnya sedikit-sedikit, oke kita beli. Kita beli kopi manual. Kenapa? Untuk pelanggan yang bikin coba ini kopi kita plus yang sudah dimasak di sana. Oke. Itu awalnya, eh enak. Ini sekaliannya nyebur. Kita buka kafe. Warkop ya Pak? Warkop. Kafe ketinggian. Kafe ketinggian Pak. Kopi. Tapi kenapa kok tersembunyi tersudut? Karena kami yakin Pak, makanan enak, minuman enak, dimanapun tempatnya, orang pasti cari. Itu filosofi saya. Makanan enak gak perlu di tempat enak. Tempat enak itu makanan enak, minuman enak, minuman. Iya. Selain itu Pak, harga yang kita tawarkan di sini cukup ringan lah buat kantong anak-anak yang baru kerja, baru lulus. Jadi kita memang bukan mentargetkan customer tertentu, enggak, siapa saja boleh. Dan kalau bisa yang semuanya bisa menjangkau. Oke, jadi pendengar Cicak. Rasanya hotel bintang 7 tapi harganya warung kopi. Warung.
nggak salah kan. Jadi mau ke bintang 7 itu mau menikmati hotelnya atau makanannya. Jadi ini menjadi satu poin di mana kreativitas tidak ada hentinya. Anda akan bisa menemukan di sela-sela pandemi ini ataupun di sela-sela ketidakadaan dan sebagainya, pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan jika Anda cukup kreatif. Dan mungkin dari pembicaraan Mbak Kiki sama Mas Andi tadi disinggung pelatihan. Berarti pelatihan itu sharing knowledge ya, jadi Anda juga bisa melakukan hal yang sama, men-trigger hal yang sama. Jadi dibilang kopi nggak sekedar kopi gitu saja, tapi ada caranya bagaimana dan sebagainya. Pelatihan apa sih Mbak? Apa selain buka kedai kopi ini, kalau misalnya diminta orang, aku mau belajar dong, boleh nggak gitu kira-kira? Jadi awalnya ide pelatihan itu sebenarnya untuk mengedukasi tim kami sendiri. Ketika nanti ada pelanggan datang, ketika si A tidak ada, si B bisa bicara, si C bisa bicara. Jadi intinya kita meminta bantuan teman-teman di Batam yang sudah punya pengalaman. Karena kalau kita sekolah, biayanya cukup mahal. Kemudian sertifikat itu kan kertas, Pak. Terpakai apabila kita bekerja di suatu tempat yang memang membutuhkan. Jadi kita cari yang versi lebih ekonomis. Ya. Lebih sederhana dan ekonomis. Jadi kebetulan teman-teman itu mau membantu, mereka sudah berpengalaman di bidangnya, di bidang manual brew, di bidang latte art, di bidang roasting. Semuanya mereka, kita sharing ilmu di sini. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa mencoba. Anak-anak muda semua. Oke. Okay. Awalnya komunitas juga. Komunitas juga. Jadi okay, menarik. Awalnya komunitas ini terbentuk kita, Pak. Ya. Karena kami juga pernah kejadian. Coba untuk hire expertise, ini kejadian kami pengalaman pribadi, hire expertise, ternyata penipu. Di situ, kami karena saat itu masih berpikiran konvensional. Gua datengin orang pinter, ajarin anak-anak. Ternyata kepribadiannya, ya orang penipu. Dari situlah pengalaman seperti itu, kenapa kita enggak manfaatkan kawan-kawan sekitar. Ayo, lu bisa apa lu? Lu bisa latih gua apa? Gua bisa espresso. Oke, lu roasting, lu latih art, lu filter manual brew. Pukul yuk. Ajari kami. Masalah biaya pasti ada biaya. Pasti ada biaya. Tapi lebih, lebih ke... terjangkau, lebih ekonomis. Oh, terjangkau, ya. Pak. Satu bulan, mereka udah satu bulan. Oke. Oke, menarik. Jadi mungkin ada yang tahu nanti muncul bukan espresso saja tapi ada istilah baru khas Batam yang ditemukan oleh para penggemar penggiat kopi Batam. Kenapa enggak? Itu satu ide yang kreatif dan orang enggak ada yang bisa tahu kalau enggak ke Batam. Jadi kreativitas ini bisa mengangkat kembali bahwa Batam meskipun dengan pandemi ataupun tidak akan tetap ada kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan bisnis ya. Betul. Karena pesan kalau Cicak selalu membawa pesan Kadin di mana Kadin akan mengharapkan pertumbuhan pengusaha baru. Jadi para milenial memanfaatkan situasi yang sama. Meskipun kafenya di tempat yang terpencil, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap bisa tersebar karena satu, pakemnya kuliner, selera, rasa. Dua, zaman digital. Para milenial tentunya lebih ngeh itu ya. Jadi, jempol aja, Pak. Jempol dua untuk men-advertise apa yang Anda sudah kreasikan. Rasanya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung sesi berikutnya. Sebelum kita tutup, saya ingin closing statement dari Mas Andi sama Mbak Kiki. Tadi selalu Mbak Kiki dulu, sekarang Mas Andi dulu lah closing statementnya. Jangan takut untuk berbisnis kopi, karena akan selalu berkembang. Teknik selalu berkembang. Terus, jangan mengandalkan, selalu terkendala dengan modal. Modal besar belum tentu sukses. Yang penting kreatif, link jangan terputus, banyak-banyak link, banyak komunitas. Sebenarnya mimpi kami cuma satu,
bukan ingin dari kafe shop atau warkop besar. Kami ingin menjual biji kopi Indonesia. Kami mimpi jadi eksportir. Ini lagi ini kami garap sekarang. Kami ingin jadi eksportir. Mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Kiki. Kalau dari saya, jangan takut memulai berapapun usia Anda. Mau Anda muda, tua, jangan pernah takut. Apapun background Anda, yang penting ada kemauan yang kuat. Okay, karena anak-anak anak-anak di sini masih muda-muda, Pak. Mereka berangkat dari tidak tahu apa-apa, tapi mereka mau untuk menjadi sesuatu. Apa sih, kita berusaha supaya mereka itu mindsetnya bisa menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya menjadi karyawan. Bukan berarti karyawan tidak bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita menciptakan. Oke. Okay. Kita tetap kreatif walaupun COVID. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Kiki, Mas Andi. Jadi kalau mereka ingin berbagi juga, kalau ingin mengikuti pelatihan bisa menghubungi Cicak atau Kadin, datanglah ke sana, kalian akan diberi arahan kemana ya. Dan untuk Mas Andi, Mbak Kiki, sukses selalu, mudah-mudahan ini bisa menjadi semakin besar dan mengangkat perekonomian Batam. Kepri juga, mungkin Kepri ada yang mau dibuka di Tanjung Pinang, ada yang mau mulai di Natuna, atau ada yang mulai di Tanjung Balai Karimun, atau mungkin Tanjung Batu, kenapa enggak? Anda bisa melakukan itu. Kopi, ya? Boleh saya satu lagi? Oke, boleh. Jadi apabila ada teman-teman di sana yang pengen belajar kopi, tapi sekolah memikirkan biaya, boleh kesini juga. Maksudnya teman-teman di sini dengan pengetahuan mereka mau berbagi, membantu. Kita melatih. Silakan. Tapi kita belum, kita melatih. Kita belum, ya. Tapi kita bukan lembaga pelatihan, karena lembaga pelatihan pasti ada sertifikat. Ya. Kita melatih kawan-kawan yang memang ingin mau maju. Ilmunya. Ilmu dapat sertifikat. Silakan datang ke sini. Silakan nanti dicoba, dicoba yang paling dekat kawan, bapak ibu, emak bapak, kakek nenek. Kalau mereka senang dengan hasil yang Anda lakukan, ramuan Anda, siapa tahu itu menjadi kopi, kedai kopi yang ngetop lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Cica. Oke, okay. Terima kasih.